Libero. Kene mlebu libero nih. Bodan. Oke. Oh siap. Antri apra. Angka tinggi lakon satu semi set piece passingnya Supri Sireng Nyaman Albal Zirun. Angka pertama 1-0. Anang kenceng. Ambil posisi kali Anang dengan satu sentuhan rezimnya medu kenti umpan pada Ogros. Satu blessing yang kurang sempurna dari Dani Ogros. Angka kembali bertambah untuk tim Persi Seragen 2-0 angka unggul. Anang kenceng. Servisnya Anang kenceng, rezimnya luar biasa kembali medu umpan kembali ke di sananya. Oh! Satu cupitan bisa jadi dilakukan oleh Ferdi Salim. Poin pertama untuk Bocah Dewi 1-2. Satu angka masih tertinggal. Siap-siap melakukan satu serangan kenti. Masih ada Supri Sirong. Anak kembar pada Indraka. Anak Eva MT Menteri menambahkan poin untuk tim Popsi Pelajar. 3-1-2 angka unggul. Supri Sireng sang libero dari tim Popsi. Kali ini Lukman rezimnya Efrek kenti umpan pada satu serangan luar biasa dari Medu. Salah satu pemain naturalisasi dari Timur Tengah. 2-3-1 angka unggul untuk tim Popsi Pelajar. Rezimnya Supri Sireng umpan kembali kali di sananya. Oh, satu serangan yang kurang sempurna dari Gandhi Gandos. Komisi Bonte 3-0. Servisnya Ogros ke belakang di sana, rezimnya luar biasa. Supri Sireng Arso luar biasa. Arso kayak gue pelajar opo yang ngasih. 3-1 angka unggul untuk tim Popsi Pelajar. Arso rezimnya sempurna kembali ke Andri Efrek. Kami dari Supri Sireng gagal sempurna. Angka kembar babat lawan Bodo. Mantan pelajar. Oh mantan iya. Set punya peran rezimnya Arso Anang umpan kepada Gandos. 5-4. Satu angka unggul untuk tim Popsi Pelajar. Indra ambil posisi kali ini. Indra di sana dengan satu set piece-nya pelan. Rezim yang kurang sempurna kenti membagi di salah satu penempatan. Masih dapat tangan Supri Sireng umpan pada Ribu. Masih dapat tangan satu tipuan yang kembali kali ini di sana. Efra keluar. Oke. 6-4. Oke, 6-4. Rezimnya medu akan dimengangkat sekali mudah pada Antri Efra. Passing yang kurang sempurna skor sementara 7-4-3 angka memimpin untuk tim Popsi Seragen. Indra ambil posisi. Indra rezim yang sangat luar biasa akan tim membagi pada Efra. Masih dapat tangan ditinggal nyawang rondo anak siji palilani 8-4-4 angka memimpin kali ini Popsi Seragen. Palmas. Kawanin getah wong dagur ini palen. Rezimnya sempurna kembali kali ini. Oh, satu serangan cepat ditujukan oleh anak-anak dari tim Bocah EDW. Pecah kebuntuan 5-8. Ayo ambil bolanya cepat. Siap. Menyari cepat. Oke. Oh iya, salah juga. Sorry. Rizim yang kurang sempurna dari Supri Sireng. Kali ini Arso 6-8. Oke. Ya, mohon maaf ya mas, tadi cuma bercanda. 6-8. Pasinya indah kembali kali ini masih dapat tahankan Ogros umpan pada Efra. Ada medu akan diumpan kembali kali ini. Oh, satu copetannya ada Supri Sireng kembali kali ini. Ribu Ultraman Ribu masih dapat tahankan kembali Ribu dengan kecepatan luar biasa angin Ribu Sonom.
Masih Pak Sapa kan mau ketemu. Gandhi Gandos, servis yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Gandhi Gandos. 10-6-4 angka memimpin Gandhi Gandos. Rizik Ebrek yang merasa pernah kentil. 11-6. Siap lakukan satu serangan kembali kali ini di sana Gandhi Gandos. Jumflotnya Gandhi Gandos, Rizik dari Ogros kentil pada Ebrek. Tembus. 7-11. 11-7. 7-11. Empat angka tertinggal Rizik yang kurang sempurna. Anang kecengkembang pada atas. Masih ada pertahanan. Madu kembali ke Kendi. Di sana ada Anang kembali ke Kendi. Sayang selipu sayang. Tangan ini gratis. Banyak. Overnet. 8-11-3 angka masih tertinggal kali ini di sana dengan satu setis Rizinya Indra melambung bisa jauh menembakkan ribu keluar dua serangan yang kurang segera dilakukan oleh ribu Akiyu Ichi. 9-11 kali ini setis yang kurang segera ditujukan nanti salah satu pemain dari tim Bocai Dewi Skor bingung pindah ke tim opsi pelajar. Nah, ini termasuk pelajar Rona Songo ribut Rizik segera umpan dari kebalikan Ebrek. Satu serangan dilakukan oleh Andri Ebrek. 10 Rora. Pelajar kakek SGY Lup Arso masih dapat bertahan. Bertahan bagi saya kembali lagi. Arso. Warno. 13-10. Anang kenceng. Setis ke belakang Anang. Rizik yang luar biasa kenting membagi pada Ebrek. Satu defense yang kurang sempurna dilakukan Su Prisiren. 11-13-2 angka masih tertinggal untuk tim Bocah Dewi Kenti. Angka tinggi lakukan satu floatingnya ke belakang di sana. Rizinya Indra melambung. Anang umpan pada Indra. Sayang seribu sayang bola mengenai Cil Roras terluas. Satu angka masih tertinggal kali ini untuk tim Bocah Dewi. Rizinya ribut. Anang kenceng umpan pada Indra. Masih dapat bertahankan ke tim kembali. Awas kalian. Telulas podo. Akan kami pilih anak-anak ini jadi bintang kejahatan. 14-13. Satu angka masih memimpin untuk tim Popsi Surake. Siap lakukan satu floating. Rizimnya akan ini. Tos out. 14 podoh. Nom-noman ini pokoknya latihan poli. Masa depan cerah. Nom-noman dulu ini JAP Hadi. Masih yang kurang sempurna. Masih dapat bertahankan Indra Tripol. Andri Ebrek kuasai kendi umpan pada limolas 14. Ini satu setelung atas rati tompo ketung tiba juri. Saya pihak ke belakang Rizinya ribut kembali kan nih. Arso masih ada kendi kali ini. Ogros umpan pada Ebrek ke belakang. Masih dapat langsung Prisiren. Anang yang dimata Arso 16-14. Siji tadi terlihat tombol. 16-14. Aduh angka masih tertinggal. Apa sehingga ribut Anang kecil kembali. Lagi-lagi keluar. Itulah 14. Ada waktu sing ucol iki kapusan brosur. Waktu sing ngucol. Aduh. Lah waktu sing sampe ngucol, waktu lu dipan babi.
Aduh. Ayo. Ayo. Terus pantat. Kali. Tujuh 17-14 riset dari Ripe yang orang sembilan kali ini di sana Indra. Satu serangan luar biasa dilakukan Indra, skor sementara 16-15-17. Dua angka masih tertinggal untuk tim Popsi Pelajar Iwan Arso dengan satu voting. Prinsip luar biasa over kemarin. Masih dapat dengan Indra. Supri sini kepada Ribut. Tripod. Over sambil posisi kemarin. Skater 16-17. Resip yang akurat, umpan kembali, ancang-ancang ini tak telat, pitulas bodoh, siji banding telung. Servis yang ke belakang resip dari Okros, kenti kembali kali ini, masih dapat bertahankan, kali ini sana, gak bobo, caga ini nak nyamain, ngetok air awus. Murah. Oh, nat. 12 foto. Kalau ke SBD mah. Setis yang merasa berat, risi maksudnya yang paling ada. Medu. Salah satu pemain naturalisasi dari Timur Tengah, Solas Mola. AA Medu. Lakukan satu plotting yang ke belakang Medu, passing yang orang sempurna anak ke depan pada Ribu. Masih dapat bertahankan, ada Medu anti umpan pada luar biasa. Kali dasa 18. Settingnya ke belakang, resipnya seberang kembali ke Gandos. Ada Medu, umpan pada Ebra. Solas Rombulo. Satu angka masih tertinggal, kembali ke Gandos. Resip yang merasa berarti di lemas. Kiang Selikur Solas. Iki kaya korban aplikasi hijau, COD salah target. Sekolah selingkuh, fall, holding, ngamuk. Itu tak boleh karena saru dan waktu. Teriak, nek main mas, teriak. Teriak saja. Teriak, biar semangat. Nggak bisa, suruh teriak ini kok nggak bisa, ini kenapa ini? Aduh. Teriak membangkitkan semangat. Jangan semangat tetap putus asa. Malik. Perisinya suprisi yang kemarin terbentuk gembal untuk Pocai Dewi. Apa itu gol? Andri Epres, serangan yang orang sempurna ditujukan oleh Andri Epres, Selikur Patelikur. Anang kencang setis, resipnya Medu, akan tim bagaimana? Apa? Masih ada anak kembali kan? Jaiso, penting ping telu. Kali ini, Arso, masih dapat terbentuk, di sana, anak Arso. Masih ada supresi dan anak kencang kembali, Arso. Kali ini, Oh, my God.